Yai di anakku, ya ku juma iloki mak juma, angka di tak lima sabu aja nana leta tak sumbang. Guru Al-Quran kita, ya ro guru tak guru tahfiz tak atau pimpinan pondok yang ada di sini guru-guru tak asidak kaki nama lima sabu rupiah, tapi tania kangi pahalana untuk guru-guru tak. Ada di lolongan, insya Allah barakaluh. Ketika Imam Syafi'i ditanya, kenapa engkau bisa menghafal kitab-kitab para ulama, kitab-kitab gurumu dengan mudah? Agak nasang. Setiap hari Jumat saya sedekahkan dan minta kepada Allah keberkahan ilmunya. Inarona awasa maka kadang ketu ilmu baraka, tanya ilmu akli. Hanya upasang ibu tapa pesantren lalu anak. Namu talu tau mi. Namu si tau mi. Namu limam pulem. Yang penting pure nelek jak pesantren. Magai ya ku pure tapa pesantren anak tak. Nata ku mak guru agama. Namu mancegi parema ku masuk jamu tama selang. Apa ya ku melo isadar ni sama sampajangnya pak pure nak guru bacana sampajang. Tapi ya ku denang kana sikola agama. Namelo sadar enri melo lah. Memak guru masam pajak dia pernah pura mak guru ini. Makanya biarkan dia masuk pesantren. Tapi tami pesantrennya, namu si tau mi. Ya ku lari mi, dia namari gagah. Tapi tami pesantrennya, ku siminggu mina lari, dia namari gagah. Makai, angka tapewa matu. Maka da pura ni upatama pesantrennya pun ngalina tau nyatu lari. Nama kira, iya buku dia nang kata patama, imam pangewang ni matu si banata. Apalagi ku dia nang kata bapak, im labak memangi. Karena nasuruh ku masam pajak, karena nasuruh muka, tapi dia nampak baka. Ya kok di pesantren itu sudah masam pajak ini dah sampai jadi bakbai. Makanya itu selengkap pengajaran di pondok. Tapi aja maka di bakbai anak-anak tak maka daki. Ical anakku kemudian dibenci tidak. Itu dididik. Khairul bariyah natara ilayya man ta'illa kan suratiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diya'iha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kami muliakan dan kami ta'zimi Bapak yang mewakili Kakanwil Kementerian Agama, dalam hal ini pribadi Bapak Dr. Haji Mulyadi Iskandari di MAG. Beliau adalah Kepala Bidang Dinia, Bidan Dinia dan Pondok Pesantren Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kami muliakan dan kami ta'zimi yang mewakili Bapak Bupati Kabupaten Sidenan Rapang. Yang kami muliakan dan kami takzimi juga Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidenan Rapang beserta seluruh unsur pimpinan dari Kementerian Agama yang sempat hadir. Yang kami muliakan dan kami takzimi Bapak Ketua DPRD Kabupaten Sidenan dan juga Ibu Anggota DPRD Provinsi DPR Provinsi yang hadir bersama kita, Ibu Haja Kartini Lolo. Yang kami muliakan dan kami takzimi Bapak Direktur Pondok Pesantren Al-Wahid Pape beserta seluruh jajaran pembina dan guru serta tenaga pengajar yang insya Allah anak-anak kita mendapatkan keberkahan ilmu berkat usaha dan kerja keras beliau semua. Kita doakan semoga dari lisan beliau, dari pikiran dan kerja keras para guru dan dewan pembina, anak-anak kita mendapatkan keberkahan ilmu, baik keberkahan Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami muliakan, yang mewakili Bapak Kapolres, Bapak Dandim,
beserta seluruh tamu undangan, para pimpinan pondok pesantren, juga sahabat saya Ustaz Nidaul Islam selaku ketua LDNU Kabupaten Sidrap dan seluruh jajaran pengurus Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap dan seluruh orang tua santri dan para tamu undangan. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Yang kesemuanya semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini menjelang siang, saya sebenarnya dengan takzim ke Ayahanda Direktur Pondok Pesantren Al-Wahid Pabeh, saya mengatakan saya harus hadir karena saya sudah 4 kali diundang sama beliau, tidak sempat ada waktu. Jadi jadwal Kalimantan saya potong 1 hari untuk hadir sebagai takzim, dan saya merasa saya berdosa kalau tidak bisa hadir di tempat ini. Hanya saya tidak panjang lebar karena anak-anak kita sebenarnya sudah hebat. Dia sudah mengalahkan saya karena di sini khatam Quran 30 juz luar biasa. Tapi saya wasiatkan bahwa ilmu itu ada 2. Yang pertama ada ilmu akal, yang kedua ada ilmu berkah. Ilmu akal itu diambil, diraih melalui pembelajaran. Tapi ilmu berkah itu diambil dari takzim, bukan dari pembelajaran. Jadi ya komak guru ki matuntuk ki padisang melalui guru-guru kita, melalui kitab, itu kita bisa mengambil ilmu akliannya. Tapi berkatnya ya sangnya Pak Disangan itu susah. Dari sinilah kenapa banyak orang hebat, pintar, tapi tidak beradab dan tidak berkah kehidupannya. Karena dia belajar melalui YouTube, ilmunya pindah tapi adabnya tidak. Pak, ya tukuh ku YouTube, itu wemak guru, letek mu tu Pak Disangan lah. Tapi mereka letek berkatnya. Sebab namo deh, nak baju juga ditomang kali ngeceramah. Biar pakai celana pendek, yang penting YouTube-nya diputar lewat ini nangkalina. Jadi dia mengambil ilmunya bahkan biasa dalam keadaan tidak ada wudu. Kalau kita belajar di kitab ta'limu ta'lim itu, kenapa magina engka anak-anak deto nama cowetu nama sekolah, tapi ketika dia keluar di masyarakat justru Pak Disengen dan pakai masyarakatnya. Ketika ditanya hanya menjawab, saya tidak pernah belajar di hadapan guru kami kecuali kami dalam keadaan ada wudu. Jadi itu tuh barakat napa disengenge narek potomak jenne nap potomak guru. Makanya anak-anakku saya wasiatkan, jangan menghafal Al-Qur'an, jangan menghafal hadis, jangan mengikuti pelajaran kecuali dalam keadaan ada wudu. Kecuali wanita yang haid itu tidak boleh. Kemudian upasangi, memang ke pondok pesantren itu saya membina di pondoknya guru tak. Mulai 6 tahun saya meniti pembelajaran di sana, kemudian mengabdi hampir 20 tahun di Nurul Azhar. Saya rasakan betul, ya ketemu pondok pesantren itu mak dupa-dupa me metu anak-anak. Pedek mege anak-anak, pedek mege modelik na beta. Angkalalo jadi na beta, betik. Kendri-kendri monro ku maroncak. Kami tahu anak maku itu Pak. Jendela nak kata di jendela repak. Kadera nak kata ni kadera masolah. Pokoknya kami tahu anak maku. Dan itu pasti ada di pesantren. Tidak mungkin tidak ada. Pasti ada. Madu-madu memang. Tapi dari situlah saya mempelajari banyak hal. Maka dari tahu guru tak, saya ingat betul itu. Ketika engkau anak-anak bermasalah dan melu ipasu, tiba kalimat na guru tanah sebari di upasu. Kita sudah tanda tangan bahwa anak ini harus dikeluarkan. Semua guru sudah siap mengeluarkan. Menghadap yoko guru tak di napasu. Agar pesan na guru tak sehingga kita tidak keluarkan. Maka dia nak. Ni ga na pek melo pada cengi di anak-anak masalah ko tanyana ini. Itu pesan na guru tak. Kaidi prinsip na guru maka dia komundu ya anak epede maka solan ni. Nah sebab namun iya nak nasih saya nak pancik cio tu betah. Nak ganggu misi banyak.
leparita misi bana bertungan nama cegi rucak ni aki di makan nama cegi rasa ni kumun rok pesantrennya. Tapi ketika guru tak makan dah niga nape melok pada cengi yang anak ekotanya pesantren. Nah ini mana itu nak harapkan ya kau dia nama pada cengi tu dia tu gak gawat di pada cengi. Sehingga kita tidak keluarkan. Jadi itu dilema memang di pondok pesantren. Kadangkala makan aki ya dia mak docak ya kui pasti ya wadinya mang ede ya kumas ya tu kesuk tu mak docak betul makutiha. Makanya saya hanya wasiatkan ada pesan Kiai Haji Maimun Subair itu saya ingat betul itu ketika pesan beliau itu mengatakan begini. Iya iko guru iko mapak guru ko ajak mu melo ko macai anak-anak. Nah sebab iya ko melo ko macai anak-anak kapak bodoh anak-anak maksud sana tu. Ya aku masuk sano, ya dia nanti mau ikhlas. Itu pesan beliau. Dan itu sangat dalam maknanya. Jadi ya aku sama Pak Guru di guru aja tak melo kau macai anak-anak. Nah sebab ya aku bodoh macai ini. Pak Melo kau macai. Agak pada ikhlaskan saja dirimu mengajarkan ilmu yang Allah titip kepadamu. Kemudian doakan anak itu nanti Allah berikan hidayah. Itu pesan guru. Jadi saya pegang itu. Maka dari itu tu namelo ibu macam anak. Iya ko kita doakan, kita ajarkan. Iya be ko macam alhamdulillah. Ternyata ini nasabari Allah yang memberikan hidayah ilmu. Iya ko iya ruya kata ni dia tu masuk sah. Iya ni ruya biasa wala pak ura kong kanana liwa. Aga je rosan aku. Maka dari itu tu matata. Dan tuduk memang angka mental anak. Tapi madu-madu-madu. Angka anak macam. Tapi kadang kurang berakhlak. Angka to anak-anak kadang akhlaknya sangat bagus, makanya mengisuro. Tapi waikun rupakah. Nah itu makanya masing-masing memiliki kelebihan. Dan saya termasuk salah satu santri yang sangat bodoh di pesantren. Terus terang. Ya kini kita reporku Pak Bu, 3 ke depan 6. Terserah, saya tidak malu mengatakan saya adalah orang yang paling bodoh. Saya masuk di pesantren tidak bisa mengaji. Sampai kelas 3 sebenarnya itu tidak bisa mengaji. Jadi sang guru tanah sebaya kongka wauki korang, engka hak desa, engka ayak, lawuki bahasa Indonesia, kau seramai kuwani, ya kau boleh suruh nak baca, ya bahasa Indonesia yang mau baca. Nanti ujian terakhir itu baru saya tidak bisa lulus. Napa tuda nak guru tanah pakalipu, kak. Itu saya baca huruf hijaiyah napa mak guru mengaji itu ikra satu itu nanti kelas 3 sana dia. Tapi barakat nami pak dongen na guru tak doa orang tua doa para ulama sehingga mungkin saya bisa berdiri seperti ini. Ya jadi dia umatnya Pak Bu barakat nami guru tak. Jadi makanya anak-anakku aja moto banggalak dan narik urintisi di sebab itu rintisi dia mendari masih dia boti. Ya satu rintisi dia mendari moh itu pacar kurang itu mancegi jamak mancegi anggota dewan. Ya moh itu pacilin nih mendari mancegi anggota dewan tuh. Tapi dia itu nak Pak Ketua DPR. Iya. Kenapa? Karena ada kecerdasan namanya kecerdasan sosial. Ada kecerdasan linguistik. Ada kecerdasan spiritual madu-madupan. Angka ni metuan anak, ia pernah menyaman saat di kursi pulung ni. Namu ibu-ibu, kata makwa tu, ia nade na partai rak barok bo, dia meter napa pindah dina. Malah asa kau dia gacara, nah itu kan. Angka betul ibu-ibu makwa tu, ia nato anak si pulung, tapa tak ada lah sana. Ia kau masam-masama cedek ni nak kena tetan lau ma, bahasanya, marok jok tapa pajah, tapa manising, makai, karena memang dia kesenangannya di situ. Ini apa pesantren ini namun tuan kepala napa direktur lupa nana itu di pondok pesantren makanya tapi anak tak upasan itu tuan memang nasarun nak guru betul ia memang tuan anak-anak ini dia bekerja sama dengan guru untuk mendidik anak-anak pasti susah pak. Apa angkat tulasan anak pesantren ini ya korea lo boleh matiin si tidur-tidur nak. Ia minat untuk kau memang resipa kau memang sangat banyak. Matinro materu. Ia kau talungas, saya kau boleh talungas. Soti matinro. Ia itulah sana anak. Dia apa dah itu dukun dona. Maka dah ni wei tarun kasih matinro istirahat. Ia dah rumah pak guru sana. Atau noli rewa anak. Nana pernah gerer ramanu.
na pandri manu na makaja andrena na tini loko warung iti e na bawa na pandri melo di lagi na na pulih pesantren ya pak ya kopi pesantren ni kejularan in andren senang reo makaja andrena na semanya apa jadi ko toko bola ya na memo na pesantren ni si gili kan ibu iya ko angka anak tak tagirera ni manu tabawa lo pesantren ni aja na ko bola na pandri tadi lo pesantren ni nang kato nandri guruna aja na anak tetap reo. Kemudian, ya tu kau malase anak saya kasih tahu. Ya kau malase anak tak memang poskes kesering itu penting. Kenapa? Ya kau malase anak tak aja terperewa. Lo boleh. Ya kau masam-masam menginarewa. Mariawa dua minggu ya tu matu nak perewa pema. Malah ada tulasan nak perewa. Ya kau di pesantren yang kelima tadi tahu nggak sorap aja. Magai, lagi di sini itu apa tu tahapan pencucian di pesantren? Saya dulu itu tidak tahu. Ketika ketemu salah seorang mursyid pimpinan pondok pesantren, ada kodanga, angka tu apa alasan teh ke pesantren ini nak nomor si di mata. Campu-campuhan di mana pada tahun akan naik cacar. Itu gatal-gatal. Pak Burani itu dia gagah. Ada pelek, cukup pakaiannya dikasih keluar, keringkan kena sinar matahari, itu sudah hilang. Karena itu virus pakaian basah. Kemudian kalau dalam medisnya, kalau yang kedua, makri guruta ipacing ini itu jolo. Orina jukuna ipacing. Jadi aku mata ate pesan anak-anak, aku pesan tering ini macampu-campu mana ngelirin, na tujuh na pergelangan tangannya ganda kumai, aja tak kena tuh, kok kur pesan tering ini makai galasa. Gitu, deh, lagi bisa itu. Bisa itu. Yang kedua matu, angka tuh tulah sana, ada, mesemeng. Pada kodakan naik tipes, tapi bukan tipes. Itu sudah dicuci bagian dalam. Patang pulang anak-anak ke pesantren ini, akan nanti ada. Lima bulan sampai enam bulan sampai kena, nanti masuk tujuh bulan, mubaknya itu tipes, pada tipes. Kemudian pura yaitu matu, angka itu lasakan anak-anak kita tidak tahu. Dia nama semang, tapi dia dulu lebih gagah. Madudung mana, papi nak dinah. Agak lemah fisiknya. Rewa desa ke dalam saga makan aja di toga. Jika malah sekalilangan aku di toga. Nah desa-desa ini. Mereka di makotu. Padahal itu tidak. Itu ruhnya. Di upgrade. Itu saya pernah tanyakan ke salah satu pimpinan pondok pesantren. Yang sekaligus menjadi mursyid tarekat. Makanya itu kok di pesantren enak. Akap pati di desa anak-anak enak bawa di tempat. Tapi ya kupura nyinole ya tuh pae. Mampak cimanan itu alena. Ya ya na tu ampai anak teh ya kenapa i mata tapasin kamu tu barakak na napai barakak cek teh barakak atak ni na bawer yo i sani bommo pi tu iya makanya ya ko marase anak tajak ta masilam apalagi ka hadesa na nabi taman kharaja fi baitihi li talibil ilmi fa huwa syahid at-tayyib ni ide kita sarai bola na lo matuntu pa di sanang agama tatak ko mate maka dia mati sah ajak ta masilam. Majami lo dong anak tamak kada mudah-mudahan ngukur pesantrennya mati ku malasa. Iye, majami lo dong nasabah dia mati sakit. Makanya upasani in lo dong nyanak ta dua tarekat ta pake. Nomor sidi tirakat setiap malam Jumat ta kiringan ni Fatihah anak 41 kali insyaallah makbarakah ba di sana. Itu pesan saya untuk orang tua santri. Ya kongka anak ta masih kolok pesantren ni setiap malam Jumat ta kiringan ni Fatihah anak akan petak puluh siti sesudah sholat isya terkiringan ngipatnya insyaallah dia nalaru ke pesantren. Sebenarnya saya pernah dapat itu salah satu di penjelasan ulama kita bahwa sebenarnya kan hari Selasa itu adalah hari diciptakannya ilmu, hari Senin itu ditetapkan rezeki, sedangkan hari Jumat adalah hari penetapan ibadah untuk umatnya Rasulullah. Maka dia guru, tak ya kongka anak-anak melu idat taruh ke sekolahnya, maka dia tuh kuidaptar ya sesalasa. Maka insya Allah, ya ku salasa mau daftar, insya Allah mabarakat. Itu kan adina lari ke sekolah. Dan didoakan oleh para malaikat yang menopang keberkahan ilmu. Jadi kita tahu itu barakatnya itu sekolah. Jadi kadang-kadang saya itu memperhatikan ilmu-ilmu hikmah seperti itu sebenarnya penting. Karena ilmu ini mulai hilang.
Ia rupak di sangangnya pak madu berupang. Makanya anak-anakku yang sudah menghafal Al-Quran itu sama dengan menghafal undang-undang. Tapi dena ia kokoran keberakan. Sudah mentalaki ke gurunya itu penting. Pembina tahfiz itu penting. Anak-anak kita mentalaki di situ untuk dites hafalannya. Tapi saya sampaikan, jangan store ke gurunya. Karena kapan di store ke guru itu nanti anak-anak akan hilang. Tak deh itu mantu. Maka storlah kepada Allah seperti Ahmad bin Hanbal. Imam Abu Hanifah juga begitu. Yaitu Imam Abu Hanifah akaduana patamak korangnya sesusuan ini. Sisan isari wasan pajang satu di dalam sholat. Makanya anak-anakku yang menghafal Al-Quran sudah khatam 30 juz patamak ikorang kilalana sampajang asampajah sunnah dun rakana kemudian khatamkan Al-Quran. Kalau tidak bisa selesai di dua rakaat itu, pokoknya laksanakan setiap dua rakaat khatamkan. Baca si igesok si irakam. Ya kupure tapatam ma'okil dalam nasam pajani, dilaunya kumpung al-rata di sujud terakhir. Maka daya pun, talingak barangkat ni ya korang. Aja tak lepak kak puluh kukurang. Saya sudah setor kepadamu ya Allah, dan kelak ketika aku lupa, aku mohon engkau kembalikan. Ya kok kui gure store, etat den itu. Tapi ya kok kui pong Allah Ta'ala store, dia pemilih Al-Quran, insya Allah dia akan kembalikan. Itu wasiat salah satu ulama kita yang dikenal hari ini sebagai salah seorang ulama yang hafal Al-Quran luar biasa. Itu Gus Bahauddin Nur Salim. Gus Baha, itu pesan beliau. Maka aja nok kok gurumu mustor hafalamu. Guru itu hanya mengetahui mana yang salah, mana yang tidak. Setelah itu asam paja sunnah dunrakan kemudian hatamkan Al-Quran dalam sholat supaya magai pure mu pangolo koramu kiolona pungala ta'ala maya kukui gurumu itu masih manusia tapi ketika kau hadapkan kepada Allah insyaallah ukitu munro barakat. Jadi saya sampaikan kepada anak-anakku hatamkanlah Al-Quran di dalam sholat jadi mapala ikorat taluk lo gesok ya kukura nida pangolo kupungala ta'ala insyaallah kena tu barakat. Pak makan ya kopi guru restor ya kong kagak restor kak dia nanya pun nih kan begitu ya kopi restor tajuk barang tadi tata restor kau tahu kita nanara tahu tidak kita miliki makanya barakah nak kata nih kurangnya tak kata nih tu khatamkan di dalam sol pertama gula lana sampai jangan sunat ni jadi nih di tengah malam itu bangun pakai satu juz satu rakaat ya kau si minggu nak pertama si minggu tak masalah tak dua juz satu malam. Kemudian saya juga wasiatkan di rakaat yang kedua saya wasiatkan agar pigo Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu salah satu keistimewaannya setiap hari Jumat dia mensedekahkan gurunya. Nah, ini anak-anakku saya kasih tahu. Ketika ditanya oleh muridnya, agar nasan Imam Syafi'i, saya setiap hari Jumat mensedekahkan guruku. Jadi ini anak-anakku ya ku juma ilau kimat juma angka di tak lima sebu aja nanale tak tak sumbang guru Al-Quran kita ya guru tak guru tahfiz tak atau pimpinan pondok yang ada di sini guru-guru tak asidak kaki namun lima sebu rupiah tapi tanya kami pahala untuk guru-guru tak ada ini lolongan insya Allah barakatuh. Ketika Imam Syafi'i ditanya kenapa engkau bisa menghafal kitab-kitab para ulama kitab-kitab gurumu dengan mudah agar nasan setiap hari Jumat saya sedekahkan dan minta kepada Allah keberkahan ilmunya. Inarun awasa makanan ketu ilmu barakah, ternyata ilmu akliyah. Iya. Jadi itu tidak dilihat tercatat, tidak tercatat secara lahiriah, tapi itu tersembunyi sebenarnya. Ulama-ulama kita dulu itu sembunyikan. Makanya pasangi setiap lakukan itu. Saya itu begitu Pak Bu. Ketika ada ulama yang saya senangi karena kepintarannya, kehebatannya, kadangkala saya itu sedekahkan secara ini, secara khusus. Jadi wasidah kami unia kemitungi pahala untuk alena. Saya dapat ilmu itu membaca di salah satu kitab dan itu yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Nah, makanya itu barakatnya itu. Pemikir lolongan di Pak Desangan dan nanti kita bisa mendapatkan pengajaran dari orang itu ketika dia meninggal. Ini tuh nakal guru tak Profesor Dr. Nasaruddin Umar bukan ulama ketika belum ada gurunya orang meninggal. Ternyata jalur itulah yang dipakai para ulama dulu mensedekahkan ketika guru itu sudah meninggal itu bisa mengambil ilmunya dengan pengajaran melalui mimpi.
Makanya jangan heran ketika guru ta Kiai Abdul Rahman Abu Dali almarhum Alam Kefur mengatakan, saya ngaji kitab Al-Um selama 30 tahun dengan Imam Syafi'i, padahal dia tidak ketemu. Tapi kenapa dia bisa belajar kitab di situ? Itu ada jalur khusus yang dia bisa tempuh. Ini makanya yang ilmu ini sekarang sudah mulai hilang, karena kita selalu melihat secara logika. Makanya di pondok pesantren itu diajarkan ilmu ini. Makina mega tau tolak ini. Di luar itu mengatakan itu mustahil, itu cerita. Tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis. Itu karena dia tidak paham. Kemudian anak-anakku jangan berani berfatwa. Kalau baru hafal Quran jangan berani berfatwa. Kenapa? Kita buka sejarah Imam Bukhari, Imam Muslim, periwayat hadis, tapi dia tidak pernah berfatwa. Hafal Quran 30 juz juga tidak berani berfatwa. Makai, karena dia bukan kapasitas sebagai mufti. Hanya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal yang berani berfatwa. Makanya Imam Muslim periwayat hadis itu tidak ada mazhabnya. Dia pakai mazhab Syafi'i. Dia itu gagal mazhab sendiri. Nah, padahal dia hafal, dia periwayat hadis kurang lebih 7000 hadis dia riwayatkan. Kemudian Imam Muslim meriwayatkan kurang lebih 8000 hadis. Ketika dikumpulkan kedua ini, hadis ini itu lebih 100000 hadis, tapi dia tidak punya mazhab. Dia masih bermazhab Syafi'i. Karena kenapa? Mazhab itu menetapkan fatwa itu susah. Makanya dia sampai ke macam Kak Denengka, dia itu enggak pendapatku. Saya tidak punya pendapat. Selalu saya pakai pendapat ulama. Selalu dia mengatakan, kenapa tidak kembali kepada Al-Quran dan hadis? Kenapa kita tidak pakai hadis? Kenapa tidak pakai Al-Quran? Kenapa pakai pendapat ulama? Saya mengatakan, saya paling aman, Pak. Kalau saya pakai pendapat ulama, paling aman. Ya kita nekak matuk ke suri mundi, maka mana kurung pendapat, maka tentanya mantas api. Jadi, maka dah. Selesai urusanku ya. Jadi jemaah nanti kalau ada yang saya kasih tahu, Pak, takut tenangnya, Pak, ya kita nekak ke mereka, maka mana kurung pendapat, kenapa itu yang kau pakai? Maka Ustaz Yusuf, maka dah. Bapak-bapak tadi Ustaz Yusuf, ya kongke mereka emak itu tadi, mana korban apa-apa? Mata sapi, maka lo, tadi mata sapi. Makanya, sama saya itu sama dengan pengantar kopi di warkop. Ya kumajai kopi, makam mei kopi, aja ada pengantar air keceri, pagi gua ada. Saya cuma mengantar, makanya kita ini Ustaz. Saya ini Ustaz, hanya menyampaikan ilmu yang kami dapat dari guru-guru kami. Dari kitab-kitab yang kami baca, dari situ yang kami sampaikan, kami tak berani. Ya nak kata makanan, menurut kami dalam hadis ini, oh orang hebat itu, Pak. Tapi itu yang paling cepat, paling lambat masuk surga nanti. Makanya Pak, ke dalam rukun jodoh Cina, apa yang kita neko, Pak, mana kalau ada yang pendapat. Ini jadi masalah. Makanya kita itu enak, sama juga dengan camat. Ketika dia turun, dari kalau ke kampung, dia bawa ke sambutan, nah sambutan pula ke Pak Bupati, ya kita rotis, maka ada Pak Bupati, memperotis, nah Pak Bupati malah enggak, ya. Selesai. Sama juga dengan Kapolres, ketika dia turun ada anak buahnya bawakan penyampaian Pak Kapolres, kalau ada tanggung jawab, kembalikan ke Pak Kapolres, saya juga begitu. Ketika ada masalah yang saya sampaikan, sependapat ulama, kita nekak matuk, gampang, kita nekak mata sapi, ada yang makan. Kan begitu. Kita tidak bertaklid buta, kenapa? Tetap ada dalil. Nah, ini yang paling mudah, Pak. Nenya-nenya makokoy, menurut saya, itu bahaya. Agama ini ada yang punya Allah, Rasulnya dan para ulama. Al-ulama Rasulul Anbiya, ulama itu pewaris para nabi. Ulama itu orang yang memiliki banyak pengetahuan. Namun maka pelakorat dari itu penyiasan ulama? Tidak. Makanya Al-Quran ini sebagai alat. Makanya anak-anakku, di dirimu ada Al-Quran yang kau bawa setiap saat, maka jaga dia. Lisanmu yang ketika engkau mengucapkan, maka di guru tadi nih rumpake maka apa rumpake mak beli. Oh itu penghafal Al-Quran itu susah, Pak. Ini coret ini tuh penghafal Al-Quran. Magai nasabah namu ya rotanai nonrui mak kali ya si tongan na barakato, tapi dia harus menjaganya. Nih, tapi dia tuh nak makalasi.
dapat diri teh napa kada nyumbang pakak nah sama angka kurang oke kurang tu nyumbang pakak nyumbang pakak. Saya pernah ada teman saya itu dulu pakak pala kurang mako maka dapat diri ki kumpul ki dapat diri nama ki bapa nah sih kumbang pakak tu kurang itu nyumbang pakak dosa tu karena saya hafal Quran 30 juz saya bilang ki ditolak kan makanya penghafal Al-Quran itu dimuliakan nanti anak-anak kita ketika turun di masyarakat ya betul pesan ngina. Jangan pernah mengejar materi dunia. Hanya kehidupan akhirat yang kita kejar. Saya tidak sepakat ketika orang mengatakan penghafal Al-Quran itu pasang ini jangan. Saya hanya ingin sampaikan upasa mona makada bekerjalah di masyarakat dengan penuh keikhlasan, Allah akan mencatatnya dan bumi ini tidak akan pernah buta. Dia tidak buta dan dia tidak tuli, dia akan mencatat apa yang telah kita lakukan. Cuma kadangkala orang itu nanti mengenang ketika dia wafat. Makanya sering kita menemukan lebih banyak bunga di kuburan daripada di rumah. Mati kita wenapu makar ucapan berlangsung kau ucapan untuk terima kasih yang sebesar-besarnya. Padahal waktunya hidup dia nampak dicaci. Mati kenapa berlangsung kau tahu. Kadangkala begitu. Cuma mite, mega tu tahu pak pejabat kita. Mati menyenapa orang kemudian berumur-umur mengatakan kita kehilangan. Padahal waktu natuli napa aja caci. Coba begitu. Iya, tidak usah. Tidak usah terlalu jauh. Guru-guru kita, kadang dipikir-pikir waktu tertua. Sisa nama hati, terima kasih banyak guru itu apa aja. Padahal waktu natuli napa aja cintubi. Maka begitu. Maka, janganlah mengharap pujian dari manusia. Karena manusia begitu. Tapi itulah cara Allah mengangkat derajat kita. Makanya anak-anakku penghafal Al-Quran, mudah-mudahan terjaga keberkahan Al-Quran. Tapi yang paling banyak mendapatkan pahala pasti pimpinan pondok. Karena gara-gara anak-anak kita, gara-gara beliau anak-anak kita bisa menghafal Al-Quran, pembina bisa ada di sini gara-gara beliau. Tapi tersakamai, maka ada mega apalana pimpinannya, mega apalana guru, mega apalana nama maka pelak Quran. Yang lebih banyak pahalanya adalah yang mewakafkan bangunan di tempat ini. Nah sebab tidak mungkin ada anak-anak belajar, tidak mungkin ada guru yang mengajar kalau tidak ada tempat yang dia tempati. Maka tersakami di orang tua yang tidur di rumah, para donatur yang tidur di rumahnya, setiap malam itu masuk mengalir pahalanya padahal dia tidak melakukan apa-apa. Kenapa? Karena dia membangun pondok pesantren ini. Jadi saya kadang iri itu Pak. Makanya pondok yang saya bangun itu yang mulai rintis-rintis sedikit-sedikit, saya tidak mau kalau semua pewakaf yang tanggung. Saya tidak mau. Pasti saya harus punya andil. Maka akan menyamanyawa nama itu membatin roh anak paling atau lima lulung pahala ya di lulung. Makanya saya wasiatkan bahwa jangan ajak tabate ini maaf sumbang apa. Anggota dewan tadi kalau ada pagar yang mengatakan dia pernah suku palakna, alhamdulillah. Kalau mau menyumbang silakan. Dia tuh nasi agak pak. Tarimpa isamengi pesantrennya. Tak 10 tapi itu sak sampai terima kami jadi ini balak. Siapa yang anda tahu? Iya, orang tua santri ketika datang aja tangka bawa bu, bawa ki namosi di misak sampai setiap kita datang menjaga anak kita. Insya Allah barakah lupu. Ia tu koi bola tak, nala mana tahu. Tapi yang kita titip di sini itu tidak akan pernah diambil dan itu hak tayomil kia menantis kama pilih nona pawedin pak aja malulungan. Dia apa aja tu? Maka pondok pesantren itu luar biasa kumawak kepaki. Aja tangga biasa, maka dia kuki boleh. Aja datu mabela, beneta lagi nala tau. Laktai lagi nala tau. Ya kumakan, saya sayang. Dega, ya kumati tetap nala tau. Tapi harta yang kita masukkan ke sini itu tidak pernah diambil. Makanya bahasa ini berwakaplah di pondok pesantren. Aja mau makan mega. Pasti kau mak bangun nyokok pesantren ini. Bola anak pun ngalah tak, aku tak bangun. Ya aku tak bangun, aku insya Allah. Angka bola tak pesuruh. Namun dia tak sempajang, kata bola tak. Iya, namun dia tak sempajang. Mamba nama sih dan pidunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Lai bangunan istana, aku lalu na suruh. Namun dia tak sempajang. Yang penting masuk bangun ke pesantren ini. Angka bola anak korok. Betulnya anak tamah. Sabar lagi. Angka bola tak, tapi dia itu tamah. Ya komiki, tamah sepanjang ini. Makanya usahakan anak-anak kita yang mondok ajak tapasui, biarkan dia menyelesaikan pesantren ini. Ya kongka masalah tak harapi, ketemu dengan pembina pasti ke solusi itu. Aja ini di malah kesimpulan. Apa yang ketutup masalah ke pondok gara-gara anak-anak rewok malah perok salah, maka dapat diri kak guruku. Masa kau dapat diri, boleh kemasalah?
Nah pemakaran ya pelai kong kagana nama kedatang dingin beraku. Nah sebuah pengamanan nama aku pesantren ini. Karena saya pernah lagi. Rewe enak nama lapor, nah setak dingin ujujuku, tak dingin lipaku, tak dingin sularaku. Maka dia ingin tahu, pengamanan nama aku pesantren ini. Mana kena sakit pengamanan, sisa nato rewa. Langka korok gatu ngawajugina taruh na iri angin buang, na sesai na buang. Angka kok koryawa talamak dia naruntuhi. Makanya mestinya itu pesantren yang dibatasi. Hanya 7 pasang pakaian tidak boleh lebih. Saya melakukan studi banding di beberapa pondok pesantren tahfiz di Jawa dan di beberapa di Kalimantan. Ternyata itu ada pesantren yang menerapkan itu. Tapi itu pasang wajib, lalu pakaian sempajang, dua pakaian umum. Itu saja dia bawa. Nah sama iya kok megara ada iya, megara tala. Iya kok cek dek iya natala, dia dapat juga itu. Makanya saya bilang, angkat tuh kanjat. Itu makanya di pondok pesantren ini, mami itu megara-megara itu tua-tua. Maka anak-anakku, jangan harap Anda hebat di pesantren. Aja tetaja ngelih tak hebat. Karena kenapa? Anda di sini cuma dicas. Tapi masuk itu matuk nak pemuk Pak Beraka. Saya berani bertaruh Pak. Ya kongka anak toko yang rintikan doci. Ya kota lupulu isi bawah rintikan lupulu. Apa su isa liwa masih kola? Pasti dia dapat sebelum besar di luar. Pemikir tesi kita coba. Ya kong kan anak kami nak bodoh ke pesantren yang dapat suruh jadi masih boleh ke sekolah umum ya, dapat ringgit. Kenapa? Karena memang di pesantren itu dicas. Itu pada loboh, di tongkok mopi dia pernah tak buka barakan. Masuk itu matu, kenapa tak buka barakan? Makanya pasang ibu tanpa pesantren lalu anak, namo tanlu tau nih, namo si tau nih, namo limang pulang nih, yang penting pura nilai ya pesantren. Maka ya kong pura tanpa pesantren anak tak, nah tak koma guru agama, namun mancing iparema, aku masih yang mau tempat silam. Apa ya pemelu isyadat, bisa masam pajaknya, Pak. Kulih nak kulih baca masam pajaknya. Tapi ya kulih nak kena sekolah agama, nah nelo sadar, kendri nelo lo. Ini mak guru masam pajak, dia pernah pura mak guru ini. Makanya, biarkan dia masuk pesantren. Tempat kami pesantren ini, namun si tau mi, ya kau lari, dia pergi gagah. Tempat kami pesantren ini, aku si minggu mina lari, dia pergi gagah. Maka ya, angka tapewa matuk. Maka dapur ini pertama pesantren pun ngalina tu netul lari. Anak kiro, ya bukan dia nak tapa tama, ima pengewan ima tu si panata. Apalagi kau dia nak tapa apa? Lama memang ni. Karena suruh kau masa pajak, karena suruh muka, tapi dia nak apa kak? Ya kau ke pesantren itu suruh masa pajak ni, masa pajak ima baik. Makanya itu selengkap pengajaran di pondok. Tapi aja maka di bapak anak-anak temak kaki, ical anakku kamu dia dibenci tidak? Itu dididik. Saya itu sering Pak memukul anak-anak dulu di pondok. Guru tadi metona kenapa banana padahal cimku guru tapi kayak mababaka. Magai pura upau maka dia kok anak-anak pura mui bapak aja itu mabela orang tua yang dulu belajar di SD yang sekarang sudah masukkan anaknya. Waktu tadi masih sekolah dia lo dia dapat ada itu beli bahasa aja guru dia dapat aja setapa kok biji kok. Itu guru dulu, tapi magai barakah nampak bapak-bapak guru eh, maka itu mendatangkan keberkahan. Makanya upasani ya kau bapak anak tak ajak teman cai magai situngan angka barakah aku tidak lengah. Makanya saya pernah diajarkan bahwa memukul anak itu membaca dua surah. Yang pertama adalah Alam Nasrah, kemudian yang kedua Inna Atayna Kal Kausar. Iya pani bapak anak eh nariku Inna Atayna Kal Kausar fasolli lirabbika inna sani aka huwal abtar. Itu dipukul 3 kali dengan mengulang ayat itu 3 kali. Saya pernah diajarkan itu. Maka dia kumbak bami makoran anak eh, dia kumeli malanggar, nengerangi itu. Maka dia bakak dia semua kopet dine. Selalu muncul itu. Nah itu dua. Alam Nasrah dibaca, tapi itu diulang. Alam Nasrah laka sadara kodak langkai Allah di al-kadaw. Warafakna laka zikrak, ulang 3 kali. Warafakna laka zikrak, warafakna laka zikrak. Ia biasa ya antara memetuk ayuku wakatan ini, aku wakatan ini rupura diubaca. Ya aku wala ini rujuku wakatan ini terlalu anak man rasa di hijau masih di. Karena dia sudah tahu maka dia kerajunan anak kata ini nama baru itu matu. Kenapa? Karena kita sudah isi dengan doa. Dan insya Allah itu berkat. Cuma ini yang hilang. Tapi aja tempat diri tolong yang mau kerela ada tidak. Ulama kita itu mengajarkan itu mesti itu ada. Jadi berkat. Tanya pak macai. Eko si jakai. Makanya sama dengan memarahi anak-anak, aja nak boleh lalem. Maka dia guru tak, sijakkan timweni masulah saliwam. Aja nak ko ati masulah saliwam. Makanya Abdurrahman al-Sudais, Imam Masjidil Haram, ketika dipukul oleh ibunya, aja podangi.
Adeko, loko manceji mangko Masjidil Haram. Magi na mace indok na. Urai matala pene, matala andre, manna su unta, matala na sabak na tajan ni tamunna, tapi Abdurrahman Asudais lai malakasi na tarima na ni kasi ya Rondre na padahal kan ni tamunna isa liwang. Ura na taguguri mana kasi andre na mace indok na sehingga dia pukul. Tapi na suruh maka na adeko, salai boleh. Loko manceji mangko Masjidil Haram. Itu betul, dia menjadi imam di Masjidil Haram. Makanya kau kanak tetap mati, bapak itu suruh lo pesantren. Lo pesantren mau jiki, berasa. Aja makan, iya anak asil, anak udah kan. Dia itu kan kenapa aja mak bokah. Terus apa ini, milo dong, makan lele. Makanya ini yang saya wasiatkan, yang terakhir, sebagai penutup. Saya ingin sampaikan begini, Pak. Maka dia memang tutup ke pesantren, ya terlun rupa. Ia ko besi tepatama wadi jaji mancigi ulawa masuk. Ia ko salah kata patama wadi totu jaji mancigi ulawa masuk. Mandari totu besi patama mancigi besi teisan yang dimasuk. Aduh berubah memati. Kajian ketua anak-anak maku masalah ita bawai kak bengkele ni. Ia ko oto nai bengkele, ia ko kusumi oto ya layam plasmi itu nama kanja. Tapi ia ko kapu oto ya layapapi memang patu narewa. Jadi ya kau tahu anak-anak kepuk tapa-tama na cia kipi galah cia ide na cocok sama dia na rewa pisah aku mi toli kepe imat teru ya pokok anak gimpe tapa-tama ni tetek-tetek nama lempu emang gitu makanya anak-anak itu kadang petek-petek aju cede galah cia kenapa? Sebenarnya cuma ini kalau ham itu pak pasti kita kena saya itu pondok pesantren memang tidak boleh harus dengan jalan ini tidak tapi saya mengatakan itu sangat berat. Mungkin ada guru yang bisa jalankan. Kalau saya pribadi tidak bisa. Pasti lo boleh cek kon anak kon ke masalah. Tapi itu dengan doa, bukan karena marah, tetapi karena kita doakan. Itu. Bahkan ada kiai di Jawa itu kusirun tu ilang suma isur na suruh mika dilepak kaya luka pagi ya langsung dilepas iya ada pesantren di Jawa itu na sirun tu murid atau pemilai lepak tak ada pukul dulu angka na protestor na melo mau pay lepak kenapa? Karena itu ada doanya kiai. Iya, jadi saya dapat itu pernah dapat ilmu ada tiga itu hizib. Yang pertama melalui tongkat, yang kedua melalui tangan yang tamparan, tapi itu tamparan turun bukan ke samping, itu ditampar turun. Makanya itu kalau dilihat itu dia tampar turun begini. Kemudian yang ketiga ada juga saya dapat hizib itu dengan menyentuh kepala. Jadi maka datang waduh berupa tuh ke pesantren ya, kong kanana idomi itu kamu tuh kutu simak na Ka'bah, dia tuh terbaca. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin dibaca tiga kali dengan satu napas. Napa tawarru sarana nana. Insyaallah kon anak mata pagi itu. Tanpa tadang di mata dengan sambil menahan napas. Napa baca itu simak nak Ka'bah. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin diulang tiga kali dengan satu napas kemudian iwarru sarana nana insyaallah. Ya kon anak mata pagi itu. Namo ambo nak mata ya tu dibaca. Iya, insyaallah barakah itu kalau kita bacakan. Saya dulu dapat itu dari guru tak bahwa ini yang dibacakan ketika anak nakal. Kungkan anak cai kurang ada. Kungkan anak tadi cu natuli membangkang tak ketani ulun nak biar tak baca dengan satu nafas. Eci cemi menyawa kita hangin nafas nak baca kata lu nak pergi rumah. Itu insyaallah berkah itu untuk anak-anak kita. Ya tu sih pakai pelak orang. Saya sampaikan, ya mubadi'u ya mu'id, itu meletakkan tangan kanan setiap selesai sholat fardu. Kepadanya di mata ta'uku syarat tak, tekan begini. Baru baca, ya mubadi'u ya mu'id, itu 11 kali. Supaya hafalannya kuat. Yeah. Malam peperingeran. Itu kalau sudah sholat, letakkan itu. Itu kita tinggal membaca, ya mubadi'u ya mu'id, 11 kali. InsyaAllah supaya dikuatkan hafalannya dan tidak mudah lupa. Dia megang panah lupa ya kong kagak cepat diingatkan ketika dia lalai. Saya kira ya no pengolongan Bapak Ibu sekalian magi-magi napa barakai pengala taala. Saya sangat bersyukur bisa bersilaturahmi dengan seluruh jajaran pimpinan pondok pesantren yang sempat hadir dan terkhusus pondok pesantren Al-Wahid Papeh. Ilodongangi guru tak yang pemondokoi pembina tak ilodongangi anak-anak kita doakan. Irona upasangangi maka da usahakan tekiringangi pati anak 41 kali setiap malam Jumat. Ya anak tata suruh sidakai guruna setiap hari Jumat insyaallah ajak tamasilah kabarakah tapi penutupnya takzim kepada orang tua takzim kepada guru dan takzim kepada orang yang telah senantiasa mendoakan kita komiti lolongak barakah akhir kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya badratin, ya badratin, min hadha kull kamali. Ya badratin, ya badratin, min hadha kull kamali.